Rehan, masya Allah, itu santri ini kuatah, itu bonan. Terus wonten malih santri yang sangat luar biasa, imam yo iso ngimami yo iso dadi panutan. Imam Mahmudi kalian Imam Sahudin, masya Allah sangat luar biasa itu. Mulut-mulut pintu nih dijemuk ke Haji Wong, mulut niki jane santri sing paling beling dhewe soalnya nopo jenenge syafaat tapi gak elek gak iso menehi syafaat. Iki kula. Pramila saking menika dengan didikan-didikan beliau kula niku sering mireneng didikanipun Mbah Yai bahwa Mbah Yai dulu santrinya begitu banyak tapi Mbah Yai niku mboten nate ngendikan bahwa ini santri saya. Mbah Yai berkunjung di suatu daerah lokelingan sangat. Mbah Yai nganggep dateng santri nipun iku mboten nate niki iki santriku mboten tapi iki kanca santriku niku ngendikani beliau Kyai Haji Mobil Mutoha niku sangat luar biasa. Pramilo mbok pilih santri ingkang sampun medal saking mriki dados alumni kok tenaripun ngluwi tenaripun simbah Kyai Haji Mobil Mutoha. Kita jangan melupakan jasa-jasa beliau. Tanpa irsyad ustadz, tanpa pituduhe guru, kula panjenengan sami boten saged kados mekaten menika. Bagaimana hebatnya Imam Ibnu Malik? Imam Ibnu Malik niku nyantri kalian Imam Ibnu Mu'ti. Suatu ketika Imam Ibnu Malik kondur saking pondokipun Imam Ibnu Mu'ti. Karanganipun Alfiyah Imam Ibnu Malik niku lebih masyhur dibanding karanganipun Imam Ibnu Mu'ti. Akhirnya di dalam hatinya Imam Ibnu Malik niku ngendikan Fa'iqotan Alfiyah Ibnu Mu'ti, bahwa Alfiyah saya, Alfiyah karangan saya lebih hebat dan lebih masyhur daripada karangan Imam Ibnu Mu'ti. Subhanallah, takabur ning jero atine Imam Ibnu Malik, langsung 1000 bait yang dikarang oleh Imam Ibnu Malik lali kabeh. Mergo rasa takabure teng jero guru tak kalih gurune teng jero ati. Akhire piyambake njaluk ngapura kersane Allah Subhanahu wa taala bahwa ini kesalahan mutlak saya karena saya takabur kepada guru saya. Pramila saking menika mbok pilih acara haul ingkang kados mekaten menika niki insyaallah 2 tahun sekali kita adakan acara yang akbar seperti ini. Mila kula suwun kanthi sanget sedaya alumni monggo kita sareng-sareng nyengguyung wontenipun acara haul guru kula panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi kita sareng-sareng hormat dhateng haulipun guru kita, mugi-mugi kula panjenengan sami kaluberan berkahipun. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mbok pilih semanten sekedhik anggen kawula matur. Kirang langengipun atur kula nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kula wau sambutan saking panitia sekaligus saking wakil alumni Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an. Sambutan ingkang salajengipun nggih menika sambutan saking wakil dzurriyah keluarga besar Kyai Haji Mubin Mutoha. Dumada ingkang kajibahan saking duriah Kyai Haji Mobi Mutoha kasuwun hadir wonten ing panggung matur sepuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Dumateng ngersanipun para kiai, para alim ulama, sesepuh kini sepuh, wabil khusus dumateng ngersanipun Romo Kiai Haji Muhammad Zaidul Razikin Hafizahullah. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang dipun rahmati lan dipun muliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tansah muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala lawan sareng-sareng mengucapaken Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lajeng monggo kita menjuakan sholawat dan salam dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lawan sareng-sareng maos Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keparung matur bilih atas nama keluarga besar almarhum Kyai Haji Mukti Mukohar, saestu ngaturaken matur suwun dumateng semua pihak sehingga terselenggara acara haul di malam hari ini. Wabil khusus dumateng bapak-bapak, ibu-ibu sedaya alumni, wabil khusus dumateng jamaah Masjid Tungus, Masjid Al-Istiqomah, wabil khusus dumateng masyarakat Tungus ingkang dipun pimpin dening Bapak Lurah Tungus lan sedoyo pihak matur suwun lan matur suwun lan matur suwun. Mugi-mugi sedoyo ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan dipun dadosaken sebab Gusti Allah maringaken lan ngesok-ngesokaken rahmat barokah hidayah dumateng kita sami. Amin Allahumma. Alhamdulillah dalu menika kita lenggah dalam rangka inggih punika haul almarhum Kyai Mukib yang ke-14. Mulai enjing wau alhamdulillah wonten semaan 6 khataman ya. Teng pondok ileng ini Pak Hakim ngil wau 4 khataman, terus teng masjid mriki setunggal khataman, terus tenggene Pak Najih, kode Pak Najih teng RT pinten ya? 16. RT ini lali ya. RT pinten juga? 14. 14 ya? 16. Sepunten ya, dalam buatan dolar bina. Jadi 16 mereka setunggal khataman. Dan ini wau asli ini kalau suwun Pak Najih ini wau sing paling menghentikan jalur ini.
tapi nyampein itu pamit waktu jadi. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya amalan wabil khusus semaan-semaan kalau ditampi dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku semaan-semaan niku. Niku riyen pesene bapak. Kan bapak niku dipeseni Harwani. Harwani amin. Cung, pokoknya nek entuk undangan semaan aja ditolak. Dadi undangan semaan niku di mana pun dinyak. Dan itu riyen Harwani niku nggih nyontoni ngoten iki. Nyontoni pokoknya itu undangan semaan Quran itu sol penuh. Malah pulau yang mbak tadi sih rotok lumuh semaan ini. Pulau akhirnya menjadi dorehan yang kemauan. Masya Allah. Menami kemutan Bapak Rahimahullah. Termasuk sing kula kemutan itu Bapak itu pokoknya nek kalih guru nih. Kalih kiai ini itu. Di sini ini tuh nggur cinta pol-polan lan taat pol-polan. Ustadz cerita berjam-jam nek cerita masalah kisahe Barawani amin putus ya. Kecowin taat guru lan terwis wonten guru lan taat guru pol-polan. Dados Baharwani amin niku santrine Mbah Kyai Munawir. Ya. Nalikane Mbah Kyai Munawir badhe sedo niku di antara wasiate nek pengin ngaji Quran ngajiyo ning murid loro iki. Utamane maksude ngoten. Maksude utama. Dan niku sing disebut niku setunggal Baharwani amin niku sing nomor loro Mbah Umar Mangkuyu Bajul. Lajeng ceritane Bapak niku pas khatam Quran niku neng ngaji niku katame bareng karo koncone loro. Setunggal niku Mbah Kiai Muntahan nggih sampun almarhum. Setunggal mare Mbah Kiai Marwan nggih sampun almarhum. Pun di bayi Nurhan, gemah ya kali-kali ini. Drakun rumah. Zaman semantan itu teng Madiun itu dereng kados sak mangke. Sak mangke teng putih-putih ngapal Quran kata alhamdulillah, gitu. Hampir setiap desa, hampir setiap kecamatan akan hafid Quran. Zaman semantan itu sik arang-arang ngapal Quran. Pramila nalikane lenggah mriki iku terus apa namine dikenali tiang-tiang LPTQ lembaga pengembangan tilawat Al-Qur'an Madiun niku. Pak, ini saya cerita aktif dengan LPTQ niku ngantos jadi hakim MTQ MHQ khususnya itu. Sebab kebetulan Al-Qur'an niku ngantos kabupaten rutin ngantos apa namine provinsi. Ya tengah-tengah jadi hakim MHQ MTQ provinsi Jawa Timur yang waktu itu diselenggarakan di Ponorogo. Ini kurang-kurang ada surat. Surat ini Baharwani amin. Baharwani amin itu berfatwa bahwa beliau dan seluruh santrinya tidak boleh ikut MTQ cabang apapun. Jadi yang saya mau ini sekedar cerita nih. Jadi Mbah Harwani itu santri ini Mbah Munawir. Dan Mbah Munawir kiambak itu Sido itu dilajengakan putranya Mbah Pandi, lajeng Mbah Abdul Qadir, lajeng putra-putranya. Lah putra-putranya Mbah Munawir sih kapiak itu buat menerima ngintuk MTQ.
malah mendorong acting itu. Pramila kula nalikane lagu niki ngapalne Quran kan utang. Utang niku mantune kerajaan. Iku ning bayai Nawawi. Bayai Nawawi itu malah didhuwur wong melu. Wong melu ing HP iku ngerti iki ngoten iku. Tapi krana bapaknya itu jamur Quran itu kayak ngawani mboten angsal. Jadi nek kayak bapak mboten angsal, tapi nek kayak gini mbak Nawawi itu malah komen. Dan itu ceritanya pas waktu Mbah Arwani mengeluarkan fatwa bahwa santrinya tidak boleh ikut MTQ pas tengah-tengah jadi hakim nenggone MTQ Jawa Timur kebarannya surat diterne begitu moco surat itu tengah-tengah tugas MHK itu ditinggal saking takde neng iya ini jadi aku medeni ya ini surat aku medeni pokoknya suatu wajah anak muridku yang milih ini gak tahu jadi murid ngerti nih kamu ya ya seperti pola-pola itu nih lo langsung tengah-tengah MHK itu ditinggal mulai mulai saat itu pun buatan kurang main ya MHK MTQ itu walaupun kalau anaknya akhirnya bilang tidak boleh MHK bergono bahwa kalau jalur ini guru jalur kerapiak nih gua walaupun akhirnya ya alhamdulillah jadinya itu mungkin ya sempat setor kalimat amal atau tidak apa mata kita jadi ini sekedar cerita akan satu sundi taate santri bidan dan kiai pokoknya kalau kiai itu setor buat cung pintapol koran termasuk riwayat torikoi baik torikoi jadi Mbah Arwani Amin itu suluk teng popongan Mbah Mansur torikoi naksabandia kolidia jadi Mbah Arwani itu suluk teng Mbah Mansur popongan paten itu ya. Torikoi itu naksabandia kolidia ngantos dados mursyid. Lah pramila keinginan dalam hati bapak niku minangka murid ya pokoke thariqah nggon gurune. Nang sampean iki apa dia? Melok ngoten niku. Pengene. Lah mire ngantos mesti iki ta. Lah Mbah Maksum niku nalikane bapak lenggah mriki niku malah nderek thariqah Mbah Muslim Ranggen. Torekoe Kodiria Nasabandia. Dan terus suatu hari Mbah Muslim Ranggen itu pesenin Mbah Maksum mantumu jelukun Kodiri. Mergane nopo? Mergane saat sampune mondok keputus itu bapak itu sempat tabarukan ngaji kitab teng Ranggen itu cukup pinten taun boten dangu tapi sempat langsung beribu. Terus akhirnya dia kena cerita itu pas buat muslim itu kenal kali bapak. Lah nanti kane Pak Haji Maksum si Bapulon itu iku tenggene Ranggen dipeseni mobil Corvette. Nanti nopo ya? Wes kok kaya ini? Omong ana ditimbali Pak Muslim. Pak Muslim itu kita ngertos itu sak sambune Ibu Sain Romli anu nika kejadian tahun nika. Dan itu kan subuh Boyo santri korekoh kodiriyah nasab dan dia itu kan ambio itu kan muslim ngestoni ditimbali Mbak Muslim itu bapak itu betul budalin Ranggen tapi malah budalin Solo oh ini Solo, itu kudus malah kalau itu kudus hilang-hilang dino yang kodok ini kudus sampai akhirnya terwari konek yang gak wani ini nyapa ini anu ya, kulon ini ditimbali Mbah Muslim, timbali kan soal tengene Ranggen itu. Lah kamu kok kulon ini rotok ketatir, jangan-jangan mungkin ada tembikai kulon itu kan ingat toreko kok diri anak sahabat dia. Lah padahal kulon itu pengen toreko itu dari jenengan. Kholidia. Betul ke diri wah nasabandia pergi nasabandia tapi nasabandia kolidia kalau pengen dengan kasus kolidia menjemputnya siapa yang baru ini nih B uang ku ini ditimbali guru
Mesir, kudu langsung gedah. Orang itu megang juga. Nah akhirnya itu kan begitu datang rangkaian itu. Nah tuh Kibli kok diperingat apa namanya? Datang ke Mesir, pendirian nasabah. Lan itu kados e wak ning daerah Madiun makke tanami itu termasuk paling awal. Mboten di paling awal. Baru itu paling termasuk awal. Nah, kami lo blok yang tak ngono. Blok yang tak itu begitu rampung awas itu di Jawi Suron di Boro itu. Anu, im iki wae bisa dikir. Kamu itu sudah kalau apa juga tu. Akhirnya kalau kan sebagai anak lanang paling gede, kan kalau mikir borong itu, kalau kata nasabah dia kalau dia, jadi kau yang garwani, borong kau yang garwani kau yang kokongan. Dah kamu faham dia anak paling gede, anaknya bapak si paling gede, anak dia ini. Dah bapak kau yang diri dah nasabah dia, kau yang mangen. Tapi kalau betul langsung dengar kata mawar. Pesawat saya kan bapak loh, pesawat ini. Ini pun ini timbali kiai ini ngerti nih. Akhirnya cerita nih kau, nggak pernah cerita nih kau. Akhirnya kau sakit ini dengar deh. Derek baru derek, kasar tadi ya kau itu. Jadi malah nyelengkang ngerti cerita nih. Jadi sakit hati pun cerita akan kata senopor yang pun kau cinta nih pun bapak guru nih, teng kiai ini. Lantak hati pun bapak tengkurungnya juga ini. Saat dari ini ngawas kudus itu bapak itu pertama kali ngawas ketemu di bawah kampung ini, di Paciran. Ngawas begini namanya Mbak Kiai Ngabdul Rahman. Mbak Kiai Ngabdul Rahman itu muridnya Mbah Kedul Mbak Kiai Ma'ruf si Kudang Wali itu. Nah, zaman ngaji ini Mbah Ma'ruf itu loh Raja yang terhormat itu tinggi-tinggi ingat ini Bapak Ruh Dur besok nek kue ini ada di kiai tapi kiai si pokak kupiahan jadi ini Bapak Ruh besok nek kue ini ada di kiai ini kiai si murah kupiahan lah kok jebulin itu akhirnya Raja yang terhormat itu terus kiai ini hafite Om Muhammadiyah pondok tahfidz pertama kali di Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu betul gadai pondok tahfidz kejaba untuk pasiran itu. Ya ini Mbah Rahman itu ya. Tinggi-tinggane Mbah Yai dadi kiai ini gak kepiyane itu. Mbok piye mana. Nah, mantun ngawas sendiri gue terus mending ngawas terus. Dan masya Allah termasuk perkawis yang di politik akan bapak putra putrane niku kubu solihin cinta dumateng yang kerso oleh nulis apa namanya eneng kiai eneng wong soleh lalu terus kon kukuh nah ngekrom nah nyuguh terus kon kukuh tapi ditangani kon kubu solihin kata-kata tua ini kata paham ketika ini kan berjari di waktu ini wong iki gak iro gak iso arep dadi kiai dicoba cintane. Wong iki gak iso arep dadi ulama dicoba cintane ulama. Niku bodho kan niku langganane tidak hukum badan itu ya. Iki apa Bang Ibul Salim iki iki? Pandu. Pandu. Oke Pandu. Terus Hajem, terus Boro. Niku kiai Gespo zaman semanten daerah tinggi itu juga, itu langganan. Nah termasuk kalian yang zaman apa namanya sehat-sehat ya bapak itu kan ke pasar adol kambing ini. Adol kambing ini mas aku ya pakai payu-payu ini kepada pinter nyambut gaya bapak. Karena nyambut gaya itu juga ini kepada pinter bapak. Nggak ada duit bener ya. Ini oke, zaman Sumatera kan Pak Mahfud Orobol itu saya kesan. Enggak tahu. Abai almarhum sini terus terus bahasa tenggelam. Lalu naik pulangan yang terjun itu, pulangan yang pasar itu 2 jam. Tapi naik Norombol ini berjam-jam. Ini jadi bakul biar dia jadi batin lagi. Jadi bakul ni, sahur yang pulangan ini mampir Norombol kan? Jam-jaman itu, buat cuma kalian bangun apa tu? Jam-jaman tu kalau pasing jam apa sih cilik dan itu. Lalu
kuliah wis tak. Pramila yo bakulan iki gak tau berkembang bakulan ini. Mergo senengane ngoten iki kok. Nah terus termasuk zaman Ali kula niku enten namine Mbah Kyai Mastur. Jadi kabar iki wong diri saja. Mastur lah ditutupi gak ngerti ngerti akhirnya. Diri. Kediri. Niku senengane niku nek ra wong mriki ngoten mungkin terus teng kali bapak itu jadungan diri tak nih bagi ibu kok, bagi ibu kok, bagi ibu kok terjauh. Itu diantara ini. Pulau Kiambak itu meresani kata sekundi cinta nih bapak dan yang soleh. Dia kan sempat gak tangasan itu ngaji dan dimauin ngaji dan tangasan ngaji. Ternyata ngaji itu begini. Orang-orang yang paling berita pilih lockdown itu Mbah Umar Mangku Yudan itu sejo. Nah bapak itu betul tahu ngaji dengan Mbah Umar Mangku Yudan itu betul kan? Tapi dalam hatinya itu terlalu wis noso meneng nih Mbah Umar Mangku Yudan itu. Prabowo begitu diberitahu Mbah Umar Mangku Yudan sejo, langsung ditutup Qurannya, plek saya ini ayo udah ngayat azian ya Mangku Yudan itu. Dan itu pas lahirnya hakim gitu, Prabowo ini. Sedari bawa bagi kita ini perangkat pas lahirnya adik pula hakim sing dungo bawa ke kamu kamu. Oke, niku diantara nih, terus antara nih sing mulai nanti nih urusan ngaji nih gitu, jelas mengenai isone niku ngaji. Menurut ben sakit, kulit pintu ben sakit isone ngaji nih, so bener ngaji. Pamilo ngaji nih bener kurung-kurung nih. Bapak anu ngaji mboten ten kurung-kurung ya. Pokoke sing gelem ngaji yo tak dem ngaji. Dadi saya wet kula niku prene nggon bodho tok. Bodho sitok iki lho. Bodho Idul Fitri tanggal sisa tok niku. Pokoke kok sampe tanggal 30 Ramadan sik nek sing gelem ngaji yo ngaji. Engko mari ngono kok tanggal 2 Syawal nek sing gelem ngaji yo ngaji. Wis gak iki prene. Sing iso mrene ngaji bapak niku wong gurus tok. Napa niku? Undangan kentuwe. Nek kuwi mesti main. Ketok wis dibayar. Cuma jangan cuma ngene lho, kemudian kan boten kados sak mangke. Dia ini segenturan paling seminggu pisan, seminggu rong minggu pisan arang-arang. Lah niku kan bendungi sing geduran. Jadi misalnya iki ngajeni geduran gak ngaji gak ngaji terus niku. Tapi intine niku ngoten niku terus ngaji niku wis pokoke seneng ngaji. Alhamdulillah pemenang ini di mawon yang pulau sampaikan dan ingat-ingat lah yang mudah lah ingat-ingat semoga yang generasi akhir ini diberi tetesan daripada kebaikan-kebaikan barokah-barokah dari para pendahulu kita dari pendahulu kita dari ayah kita dan ini mungkin kembali yang ngawasin saya SMS-ku ambil pemakai Haji Muhammad Zainul Razikin namelo aku di bidang ketahun aku Ustaz Allah Pahit Taufik paham dan sakit nama aku ini kesempatan peniko yang mau sepatiha amin Tuhan Agen setuju libur kita pertama kita khususipun bagi Haji Ibu Tuhan Jadi orang sana, Fatihah, Tintelu, paling kurang, ya.
Mekaten kula wau sambutan saking keluarga Kiai Haji Mubin Mutohar ingkang sampun dipun wedal kalih Gus Ibu. Acara selajengipun menika acara inti pengajian akbar dalam rangka haul yang ke-14 Kiai Haji Mubin Mutohar ingkang badhe dipun wedal kalian beliau Kiai Haji Zainul Razidin MMMPD saking Tlatah Malang. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Zainul Razidin wekdal saha panggenan kawula sumadhang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa afdhalul qailin. Rabbana Gus Indah, Gus Nur Royhan, dan seluruh para kiai ulama ustaz yang saya takdimi fatwa-fatwanya. Segenap penerus dan pengasuh, pendidik, pengelola, pembina, pengajar di pondok pesantren Raudhatul Quran yang saya banggakan. Bapak, Bapak Mustika, Bapak Camat, Badan Ramil, Pak Kapolsek, dan seluruh pejabat TNI Polri Sipil yang hadir
yang saya banggakan. Segenap rencang-rencang panitia pengajian, adik-adik Ansor Banser Ibnu IPBNU, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat yang saya cintai, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, para pemuda dan pemudi yang saya cintai, para remaja dan remaji. Nek lanang A, nek wedok I, nek lanang A, nek wedok I. Munen to, nek lanang A, nek wedok I. Kurang bater. Nek lanang dewa, nek wedok dewi. Nek lanang utama, nek wedok U. Nek lanang mahasiswa, nek wedok mahasiswi. Bapak-bapak mana suaranya dong? Ayo ngene muni kabeh sing bater. Kabeh ngene muni. Nek lanang di udara, nek wedok di u. Hadirin, hadirat seluruhnya, warga NU Dungus sekitarnya, umumnya Madiun dan sekitarnya, yang saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal. Akhilla ubni adama salasa wahidun yabtagi ila qabdi ruhihi wathani ila qabrihi wasalis ila mahsyarihi falladhi yadbahu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu falladhi yadbahu ila qabrihi fahuwa ahluhu falladhi yadbahu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu al-hadis al-kabukur. Bu, dalam bu sambut faham artinya kulo artosaken nggih artinya ngeten. There are three friends who accompany us in the world. Wonten telung kanca sing setia ngancani menungso urip ning donya. Number one, a friends who accompany us until agony. Nomor setunggal kanca sing setia ngancani awake dhewe urip sampai sekarang. Number two, a friends who accompany us until trivia. Nomor kali konco sing setia ngancani awake dhewe urip sampai halaman kuburan. Number three, a friends who accompany us until hereafter. Nomor tiga, konco sing setia ngancani awake dhewe urip sampai dino kiamat. As someone as the Prophet Muhammad who are they ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, sinten Nabi telung konco sing panjenengan ceriosaken niku. And then the Prophet Muhammad answers, Nabi Muhammad menjawab, a friends who accompany us until agony are our properties. Nomor siji konco sing setia ngancani awake dhewe urip sampai sekarang adalah harta. Number two, a friends who accompany us until graveyard are our families. Nomor kali konco sing setia ngancani awake dhewe urip sampai halaman kuburan adalah keluarga. Number three, a friends who accompany us until graveyard are our activities. Nomor tiga, konco sing setia ngancani awake dhewe urip sampai dino kiamat adalah amal perbuatan kita masing-masing.
Allahumma sholli ala tiga macam teman setia menemani manusia hidup di dunia. Kata Nabi, nomor satu teman setia adalah harta. Harta itu menemani kita sampai sekarang. Yang disebut harta itu adalah tegal, sawah, termasuk harta itu adalah tambak, omah, mobil, kendaraan. Yang disebut harta di dalamnya adalah uang, tabungan, deposito, perhiasan, gelang, kalung, cincin, itu semua adalah harta. Termasuk harta itu adalah handphone, niku harta. Saniki ngancani menungso kemana pergi, handphone selalu ngancani. Apa mana wong wedok-wedok sekarang gak bisa lepas dari handphone. Mapan turu sing dibuka WA, ngelilir sing dibuka WA, masak mandek sing didelok, nyapu-nyapu mandek sing dibuka WA. Nopo malih lari neng-neng tambah kemainnya-kemainnya dan jedih mamang betul HP. Itu kan konco. Aku di Jakarta. Ada perlu. Kamu di mana? Kamu di mana? Aku di dalam jendeling. Di mana? Di jendeling. Ada apa? Aku sedang. Ini harta. Yang namanya harta itu kalau kita mati semua dan ikut sudah dilepas, sekarang dilepas. Uraine ceritane wong wungu mati. Ijam ilu baik melok mati dikubur. Dada ceritane wong dungus mati. Dada no gelang kalungnya melok mati dipendem. Semua ditinggal. Yang dibawa harta selama ini kita kumpulkan hanyalah kain kafan. Di salini penganggo putih. Ayo ngapain melok ini putih. Di salini yang wis budal orang kena boleh, orang kena boleh, cok tumpah ane kereta sawa manusia rudo bapak rumpong manusia tumpah. Kalau kita mati yang dibawa cuma penganggu putih kain kafan. Wong lanang-lanang rotor-rotor dibungkus kain kafan 7 meter. Wong wedok-wedok 9 meter. Nek dolem muga sing guri kae 11 meter. Kain kafannya ndak dioperas. Nggak dileci, disuek, krek, dibungkus nonang gini awari diri. Ngunu awari diri dibungkus kain kafan di wala-wala bin mutim meneng. Orang ini sing protes. Masa enek mau mati protes diri, mutim gelai kurang berdiri. Orang ini, gini nanti. Harta ditinggal, rumah ditinggal. Omah sing gede gadi gowo, ayo kape melumuni gadi gowo. Omah sing gede gadi gowo, yo ditinggal. Tegal sing ombayar ditinggal, yo ditinggal. Dibagi rotok dunyo brono dibagi. Tondo.
Biar apa ini? Omah gedong magrom magrom ayo kabeh melu muni magrom magrom. Omah gedong magrom magrom. Kamare gede magrom magrom. Bojo sing jaki montong ditinggal mati di gondol rondong. Bojo sing jaki montong ditinggal mati di gondol grandong. Salatu yang di bawah cuma kendaraan. Terus tahu? Konco senor, setia menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga. Yang disebut keluarga itu suami, istri, anak, mantu, wong tua, mertua, besan, misanan, minuan, pakle, bule, bude, om, tante, itu semua adalah keluarga. Kalau kita mati keluarga kabwe taksia, kita diberangkatkan ke kuburan menemani ke kuburan, ke halaman kuburan. Setelah kita mati dipendam, satu pun keluarga tidak ada yang berani tidur jejer di dalam kuburan. Gitu, gitu. Orang ini ceritanya wong dungus mati, ayah mati, anak-anaknya berani tidur mati jejeri ayahnya. Gitu, gitu. Orang ini ceritanya wong bunuh mati, suami mati, istri berani mati. Apa mana wong wedok mati, wong lanang kanan ceritanya berani melu mati. Paling-paling wong lanang tinggal wong wedok mati, cuma nangis doang. Wonten apa wonten? Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian. Ginyanya nih wong lanang tiga mati yang itu. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh setelah kasih sayang. Barulah satu bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah,
ya Tuhan hindari godaan setan. Ya mana, wong Madiun ngrungokno pengajian kuwi guyu. Aja dadi wong Madiun mencucuk marang wong gak tau guyu. Wong gak tau guyu mencucuk marang wong cedhi terus cah tuwek. Wong diure dinyo gak tau meset, gak tau guyu dinyo cepet stres. Nek stres, akhire setruk, nek setruk bongko kowe. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku mau nyanyi yang mengisahkan cerita hatinya seorang suami tinggal mati istri. Wong lanang tinggal mati, wong wedok nangis kesepian. Barulah satu bulan dicekam kesunyian, aku sudah tak tahan. Wong lanang gak tahan kesepian. Wong lanang gak tahan dicekam kesunyian. Si wedok mati dalam kuburan. Melihat suaminya nangis di dunia terus kesepian, si wedok ora percaya. Delok sing lanang nangis di dunia jare kesepian, si wedok ora percaya. Si wedok marah mantel jengkel. Saking mangkel si wedok wis mati dalam kuburan iso komentar. Komentare si wedok dalam kuburan. Aku tak percaya. Aku tak percaya kalau kau kesepian. Sejak ku masih hidup kau sering bergendaan. Jogali jogala gacok. Ayo Pak, sarang-sarang kata-kata bergedar menu muli kafe. Barang-barang ibu dere. Aku tak percaya kalau kau kesepian. Sejak ku masih hidup kau sering bergedar. Ya Allah, ya Tuhan, ku mati dalam bulu. Hati lene wong wedok mati, wong lanang roto-roto. Sing rabian ikut yang jalan ikut yang sedri. Wong wedok akhirnya takoni imane hebat kuat-kuat. Ditinggal mati wong lanang ora enek critane wong wedok rabi maneh dadak. Wong lanang mati wong wedok rabi maneh dadak. Cintanya suci sampai dibawa mati. Rata-rata wong wedok ora enek sing rabi maneh kecuali. Kecuali kepepet. Nek kepepet tuh oke. Ibu-ibu aku lihat nangis raya ibu ele. Makanya tak tutup ini. Apa tuh bu sampe kau nangis, bayar aku sampe kau nangis. Aku nangis kayak gini gini.
seneng mata bu, jod nangis baik jod nangis. Nangis ya apa sih nanti seneng apa? Apa mana hutan-hutanan macam krimis-krimis kita mainin sama aku? Dalam apa bu? Hutan-hutanan macam mainin bapak. Sampai di nomor kiamat gak ngalih-ngalih adalah sodako jariah.
bapak-bapak, ibu-ibu, ayo nyambut gawe sing serak, gep, nyambut gawe sing serak, golek rezeki sing halal. Kalau perlu ngelembur ora apa. Ngelembur niku pripun nak ngelembur? Ngelembur sikil dinggo sikil ndas dinggo ndas. Iku jenenge ngelembur. Lah sikil dinggo ndas, ndas dinggo sikil iku jenenge jaran bebas. Ayo awake dhewe kerja oleh rezeki sing halal. Oleh rezeki halal aja dinggo jor-joran tok. Oleh rezeki halal aja nggo turu tegak sawah, omah, kendaraan tok. Lek iso sisino rezeki kita buat pondok pesantren, buat madrasah, buat pengajian, buat langgar yatim piatu yang ada di sekitar kita. Insya Allah. Insya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa kum minas solihin. Tiang lek badhe pejak. Waktunya nyawa ditarik tiang niki ngendikan ngomong matur tenang, ya Allah kenapa engkau tidak mengundur kematianku walaupun satu detik. Jenengan undur mati kula satu detik, satu menit undur kematian saya kanggo kita fasodako kula tak sodako, ya Allah kula ure menesan libadi sodako seluruh harta kekayaan saya amalkan untuk kepentingan agama, ya Allah. Wa akum minas sholihin, kula tak latihan dadi wong sing saleh. Tiang leneng ajenge mati sing digetuk niku bapak-bapak ibu terus, ya Allah. Ya Allah, jeneng kula gurunya mau kula sak menit, kula tak baca salat. Kula jeneng anggur mati kula sak menit, kula tak wiritan tak maos Al-Qur'an. Mboten. Tapi katanya Allah, undurlah kematian saya satu detik, saya akan sodako. Kula badhe sodako, ya Allah, ketimbang donya kula tinggal, dipangan anak kula, ponakan kula, kula boten gadah celengan akhirat, kula tak amal, ya Allah. Subhanallah, mila sokre mumpung tasih gesang, ayo nyambut gesing sergap, boleh rezeki sing halal, sodako, jariah, insya terutama si guru-guru mau haji dan daftar oleh rezeki kita dapat haji. Man malaka zadat aura kilakan tublihu ila baitil haram walam yahudja ila bet fal yahud insa'a yahudia wa insa'a nasronia. Sopo mongi suhe oleh bintunya mampu datang orang gelem daftar haji, suhe gak gelem berangkat umroh. Terus Nabi titenono mati mu mati kafir. Suge gak belum berangkat haji, suge gak belum berangkat umroh, mati mu mati kafir. Mandek di sekuit kami terkor. Gigi sun repot nak sun sun rokok ya Budi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wujuhi besok ino kiamat kalau umatku ditangani sama kuburan
dipakai ricik bersih ambunihan. Bahkan wujuh yaumaini naim, pada hari itu wajahnya berseri-seri mencor bersih sindera. Ikhlas umatku wong dumas humu madyun amin. Amin. Nari kami urip seneng jariah seneng amal sobat. Amalnya jariahnya laporan satu-satu di hadapan Allah. Kulo sinanggung teromik, kulo kursine, kulo konsumsine, kulo besi, kulo gramike, kulo gramite, kulo tegle, kulo botone, kulo listrike, kulo lampune, kulo sing bayar, guru ngajine, kulo sing kono seragam lari-lari ngaji. Semua melibu bapak yang ikhlas laporan satu-satu di hadapan Allah. Rasulullah mas ayat dengan tersenyum, lisan iya rohiyah, sedoyo dirindo ya Allah, semuanya dirindo ya Allah. Fi jannatin aliyah, akhirnya tangis sebuah ukuran, orang itu dijemput istana, istana yang megah itu adalah surga, surganya Allah. Amin. Amin. Koncor lu ukuran sampai di nuknya ada kali-kali suatu kejaya. Nomor loro terusin Nabi adalah ilmu yang manfaat. Mansana sunnah dan hasanah dan falahu ajru fa'iliha. Sopo wongi senegai ilmu contoh si Nabi di masyarakat. Diniru be wong-wong, wongiku oleh ganjaran sakit dini wong sing diru. Waman sana sunnah dan sayatan falahu misrifah iliha. Sopo wongi ngegai contoh sing elek di masyarakat. Ditiru berwong-wong, orang itu dapat dosa sebesar orang yang miru sampai hari kiamat kelak. Milo sopo peringan ayu berlomba-lomba memberi contoh yang bagus. Iso bismillah, iso sholawatan, iso tahlilan, iso alibatan sajin ajarkan kepada teman tetangga kita. Insya Bu Dalam Bu Bu Kurang bater Bu Dalam Malik Ibu Dalam Ngantin nung dereng Sin buri ngantin ke Bu halo Nomor telu koncor di jeruk kuburan sehingga nalik-nalik sampai di Nokia. Terus Nabi adalah waladzim sholihin ya Tuhullah. Duhun yang asing sholat. Mantafalal matbaru fatoro asurat yasin. Kofatallahu al-adab al-akhirah. Sopo wongi tekonan kuburan yang mongkuo. Logo di dur kuburan. Mojo surat yasin pengpisah. Orang tua yang dibacakan yasin satu kali diringankan siksa kubur satu hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Dibaca yasin ping telu. Orang tua diringankan siksa kuburnya tiga hari. Padahal urip dindonya sedina niku. Padahal urip dindo kuburan sedina niku suwe-suwe nek koyo terus alfa sanatin min mata udul bagaikan 1000 tahun lamanya. Kalau kita dalam kuburan mati, anak-anak kita yang mondok di pondok pesantren Raudhatul Quran teko. Mojo Al-Quran, mojo surat Yasin pingpisan, mojo Al-Quran, mojo Yasin pingpisan, podo galo kadi sikso sewu tahun. Diwaca ke Yasin tiga kali sama dengan kita tidak disiksa 3000 tahun pengorban. Maka yang penting duit putra sing soleh sekita. Mungkin. Caranya beribu matahari. Caranya. Isu kokon seko. Muni isu seko sorengan pengimon muni to seko ngan mon sing bater seko ngan mon terutama ono pondok pesantren.
ngajar ono madrasah tek omku tek ibu-ibu mesti matitip jenengan aja menye
kula bana-bana arti model dengan borong-borong ini jumbo ijian no nanti tamat aliyah saat ini pun kuliah kape alhamdulillah kulau yastawil di dalam kuburan sampai di Nokia adalah sholat berjamaah. Ayo bapak-bapak ibu-ibu, sholat lima waktu kita usahakan berjamaah. Insya, terutama yang dekat dengan langgar, dengan masjid usahakan jamaah. Lautan lalu ummati, mafil atamati wal godati la atau huma walau kabuan. Umpama umatku ikut roh, ganjarannya sholat isya berjamaah. Sholat subuh berjamaah di dodono umatku orang lumpuh senajan lumpuh umatku tetap berangkat jamaah nalaran nang masjid walaupun berangkatnya dalam keadaan mesok atau berangkat atau tiara saking gede nih ganjaran sholat jamaah di masjid di lapangan terutama isya dan subuh insya man sholat sholawatil khams ma'al jamaah yarfa'ullahu al-adab al-qabr sapa wong sing gelem salat jamaah lima waktu insyaallah orang iki bebas siksa kubur Allahumma amin yaqulu wa al-jannah bi ghairi hisab wa la adab dimasukkan surganya Allah tanpa dihisab tanpa diadab Allahumma amin as-salatu was-salamu ya Imam al-Mujahidin ibu-ibu apa itu? Dengan ngantuk kan itu? Ngantuk apa deh? Ngantuk kan jumulik tak jumulik gedang gedang kluduk matang sajeng wong sing mantul lambene ndome. Apa bareng-bareng ndome. Gedang kluthuk mateng sacengke. Wong sing mantul lambene ndome. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong sing ya Rasulullah
godhongnya pelan kaya sampai kelok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedepan ngomong apa? Kulon numpak sepur di negara Cina RRC langsung lagi mengawasan pengajian di TKB, pengajian di TKI. Kulon numpak sepur lugu di kursi sepur. Lugu biasa di kursi. Mulai banget kayak yo kesel. Jenengan lenggah. Ya oleh kedusan oleh kue oleh jajan aku belum mulai kok. Kalau yang di kursi ngaten iki, di kursi sepur cepat itu. Anak Cina yang jajan dengan saya itu bilang, excuse me sir, may I disturb your command? Maafkan, bolehkah aku mengganggu kamu sebentar? Kulo jawab, what should I do for you? Apa yang harus aku lakukan untuk menguahainya? Jawi itu menjawab, wafalul khair dalam tahlilan pengajian sholawat dan tahlilan istighosah
untuk ikut uripi kepenak dunia kuburan sampai akhir. Allahumma Allahumma amin. Tiga macam teman manusia hidup di dunia. Bu, kanan. Bu, kanan. Nanti namanya Bu, kanan. Bu, kurang kanan. Ibu, sini dong Bu. Tiga macam teman manusia yang setia menemani hidup. Nomor satu, teman hidup setia menemani sampai sekarang adalah harta. Nomor dua, teman setia menemani hidup di dunia sampai halaman kuburan adalah keluarga. Nomor tiga, teman setia menemani kita sampai sekarang, sampai hari kiamat, amal perbuatan. Amal perbuatan jelek, amal perbuatan baik menemani. Kalau bisa cari teman baik. Contohnya teman yang baik, nomor satu saudara berjaya, nomor dua ilmu yang manfaat, nomor tiga doa anak yang soleh, nomor empat sholat berjamaah. Insya Allah. Pun mau salawat lagi? Tutup mau salawat. Kalau mau duduk malam beriki ni nyetir motor, pulu kembali bujuro nyetir berkilo. Dan ini bujuro tetap ngadu-ngadu. Kulo celuwi tak cai mau salawat. Niku anak ini mau saya kata manis. Ini macam salah. Nek dia mikir nek insya punya terima. Saya pinjam. Iya. Asyik asyik. Tes. Belum ni. Tes. Ini. Assalamualaikum.
bi ahlil batriya. Triple 9 triple 1
coro Inggrisnya, 0 8 3 3 3 9 9 9 1 1 1. Coro Arabe, sifir sama niang wabin, salasat, tisah, wabin. Coro Jerman atau bahasa Spanyolnya, kosong belum sebetul. Elo. Sangat, setahun. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amatan. Bapak, khususun ahli kubur kita semua, mulai dari kakek nenek kita, orang tua kita, mertua kita, suami istri, famili saudara kita, wabil khusus almarhum Romo Kiai Haji Muhib Mutohar bersama seluruh keluarga besar Ponpes Robetul Quran sing sampun bapak mendawali kita minal muslimin wal muslimat wal mu'minin lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tuha umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma yasir lana wa qaddir alaina ziyarata Makkah al-Mukarramah wa ziyarata Madinah al-Munawwarah wa ziyarata ila quburi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah. Amin. Bi amani wa aman ma as-salamatil abadiyah bi ridhoka ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli qadir wa ja'alil mauta rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsinna akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'akrim nusulahum wa wasi' madhalahum wa ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhum kufratan min kufarin iran. Allahumma anzilir rahmat wal maghfirah syafa'at wal ni'mah ala arwahi ahli kubur kubur panjenengan sedaya mulai saking mbah-mbah kakek nenek kita tiang sepuh kita mertua kita suami istri kita famili derek-derek kita sedaya wabil khusus almarhum Mbah Kiai Haji Muhib Mutohar almarhumah dari ahli kuburnya para kiai ulama sedaya, almarhumah dari ahli kuburnya bapak-bapak pejabat TNI Polri sipil yang hadir, almarhumah di kubur kita sedaya minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahu darajat wa kaffir anhum sayyi'at wa dha'if lahum hasanat wa adkhilhum al-jannah ma'al abai wal ummahat.
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina, Rabbana atina, monggo kita baca bareng-bareng pindigo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Thank you.